apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum dan dengan perkara akhirat mereka sangat yakin. Mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Antaranya adalah beriman dengan semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi. Ini kita akan bahas tentang kitab-kitab langit. Bagaimana sejarah turunnya kitab-kitab langit? Ada berapa kitab-kitab langit yang diturunkan ke bumi, dan nabi-nabi siapa saja yang mendapatkan kitab-kitab? Apakah masih berlaku kitab-kitab sebelum Nabi SAW yang turun ke bumi, ataukah Al-Quran sudah memansuhnya? Bagaimana pula kemudian hukum membaca kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil, dan perkara yang lain? Ini seputar yang kita akan jelaskan di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan kitab-kitab adalah satu di antara rukun-rukun iman. Sebagaimana ma'ruf, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawab, salah satunya adalah beriman dengan kitab-kitab. Bahkan disyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. La nufarriku baina ahadin mir rusuli. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Begitu juga orang-orang yang beriman. Semua beriman dengan Allah, dengan malaikat-malaikat Allah, dengan kitab-kitab Allah, dengan rasul-rasul Allah. Kami tidak membeda-bedakan satupun di antara para rasul itu. Di sini ada kalimat wa kutubihi, dan kitab-kitab. Dan banyak di dalam Al-Qur'anul Karim yang bicara tentang pentingnya beriman dengan kitab-kitab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang panjang sekali, walaupun hadis ini menjadi perselisihan para ulama tentang sanadnya. Artinya diperbincangkan soal sanad. Tetapi banyak ahli tafsir yang mencantumkan riwayat ini. Salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi dalam tafsir. Hadis ini dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam kitaban anzalallahu ta'ala, berapa sih kitab yang diturunkan Allah itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubi. Semua yang diturunkan Allah itu 4 dalam bentuk kitab dan 100 dalam bentuk lembaran. Jadi semuanya 104 kitab. Lah yang 100 ini ma'ruf disebut dengan suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Adapun yang 4 ini disebut kitab. Dimulai daripada Taurat, kitab Taurat.
kemudian Zabur kitab Zabur, kemudian Injil kitab Injil, dan Al-Qur'an kitab Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan di sini anzala 'ala syith 50 shahifatan wa anzala 'ala Idris 30 shahifatan wa anzala 'ala Ibrahim 10 shahif wa anzala 'ala Musa qabla at-taurati 10 shahif wa anzala at-taurata wal injila wal zabura wal furqana. Dari 100 kitab itu Allah Subhanahu wa taala bagi menjadi 4. Yang 50 lembar itu diberikan kepada Nabiullah Syith. Dan Nabiullah Syith itu adalah nabi yang disebut dengan hibatullah. Pemberian Allah kepada Adam karena kematian Habil yang dibunuh oleh Qabil. Maka diganti dengan Syith. Dan dia nabi kedua setelah Adam. Nabi Syith inilah yang mendapatkan 50 lembar suhuf. Kemudian 30 lembar diberikan kepada Idris atau disebut dengan Anu. Ya boleh Idris, ma'ruf nabi ketiga setelah Adam, kemudian Syith, kemudian Idris, diberikan 30 lembar. Berarti semuanya sudah 80 lembar. Kemudian yang 10 diberikan kepada Ibrahim. Kemudian yang 10-nya lagi diberikan kepada Musa selain Taurat. Jadi semuanya 100. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam surah Al-A'la yang sering dibaca setiap Jumat, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini terdapat suhuf-suhuf para nabi terdahulu. Di antaranya adalah suhufnya Ibrahim dan juga suhufnya Musa alaihissalam. Adapun kemudian Taurat diturunkan kepada Musa. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud dan Injil diturunkan kepada Isa. Kemudian yang terakhir Al-Furqan atau Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sejarah turunnya kitab-kitab. Kita rinci. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut suhuf, maka biasanya identik dengan suhuf Ibrahim. Karena suhufnya Musa itu menjadi polemik para ulama. Apa yang dimaksud suhuf itu adalah Taurat itu sendiri? Ataukah yang dimaksud suhuf itu adalah lembaran tersendiri yang bukan Taurat? Tetapi kalau suhuf Ibrahim adalah suhuf yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Ibrahim untuk modal dakwah beliau menghadapi Namrud dan menyebarkan tauhid mulai daripada Irak, kemudian hijrah ke Palestina, kemudian hijrah ke Mesir, kemudian balik lagi ke Palestina sampai kemudian hijrah di Jaziratul Arab. Maka dengan suhuf inilah Ibrahim menyebarkan dakwah. Dan Ibrahim adalah satu-satunya nabi yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah Nabi Allah Ibrahim diutus, maka seluruh para nabi yang jumlahnya dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasul berapa jumlah para nabi dan rasul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah nabi itu 124,000. Ada yang mengatakan 120,000 dan jumlah rasul 315. Jadi nabi dan rasul yang sebanyak itu, sebagian besarnya kalau diutus setelah Ibrahim alaihissalam,
maka semuanya nasabnya sampai kepada Ibrahim. Tidak ada satupun nabi setelah diutusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam kecuali nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dari dua jalur. Pertama dari jalur Ishak, kemudian memiliki anak Yakub. Kemudian Yakub memiliki anak 12. Salah satunya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka dari 12 putra Yakub ini disebut Bani Israel. Karena Israel nisbat kepada Yakub sendiri. Yakub itu namanya Israel. Sehingga turunan dari 12 putranya disebut Bani Israel. Maka dari turunan Yakub ini lahir ribuan para nabi yang disebut dengan Anbiya'u Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Adapun dari jalur kedua dari Ismail alaihi salam, tidak ada yang jadi nabi setelahnya. Tetapi ada satu nabi yang merupakan keturunan Ismail justru menjadi penutup para nabi dan rasul. Dialah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan suhuf. Dan suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Bahwa suhuf Ibrahim adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim dari kitab-kitab lain. Di mana isi daripada suhuf itu sendiri adalah tauhid, bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim inilah dikenal dakwahnya seputar tauhid, maka disebut juga Abu Tauhid, bapaknya tauhid. Itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian kitab yang kedua disebut dengan Taurat. Taurat ini sejarahnya ma'ruf. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir untuk diselamatkan dari perbudakan Firaun. Kemudian setelah diselamatkan dan diseberangkan di sebuah lautan dan mereka menyaksikan bagaimana Firaun ditenggelamkan, maka kemudian Musa pun melanjutkan perjalanan bersama Bani Israel. Banyak peristiwa dan kejadian selama perjalanan. Akhirnya ketika sampai di sebuah tempat di perbatasan Arihah dan akan masuk ke Baitul Maqdis, maka Arihah ketika itu dikuasai oleh turunan kaum Ad. Kaum Ad itu besar-besar, sehingga kemudian Bani Israel takut diajak perang. Sementara syarat membebaskan Baitul Maqdis itu harus melewati Arihah. Maka Musa alaihi salatu wassalam kemudian mengajak berjihad dan dijanjikan kemenangan. Tetapi Bani Israel itu kaum yang pengecut. Mereka tetap tidak berani dan lancang kepada Musa serta mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innaha hunaqai. Kalau engkau tetap ngajak perang dengan orang-orang Arihah wahai Musa, berangkat sendiri, ajak Tuhanmu sana berperang berdua, kami duduk-duduk di sini. Ini kan lancang kepada Nabi. Sebab ucapan inilah akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengazab Bani Israel. Dengan cara apa? Tidak bisa keluar dari negeri itu yang disebut dengan Ardutih. Mereka tidak bisa keluar berapa tahun? Arba'una sanata, 40 tahun tidak bisa keluar dari negeri itu. Bayangkan negeri itu padang pasir, perbukitan, tidak ada pohon, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada yang memayungi kepala mereka dari matahari. Mereka diazab seperti itu dan mereka tidak bisa keluar dari situ. Makanya disebut dengan negeri linglung. Tih itu artinya linglung, tidak bisa keluar. Kemana mereka berjalan, balik lagi ke situ. Dari sinilah kemudian banyak peristiwa dan kejadian, di antaranya mereka
meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk diturunkan makanan dari langit. Maka kemudian diturunkanlah makanan yang bernama apa, berupa daging, daging burung, kemudian berupa madu. Jadi makanan langsung disediakan dari langit yang disebut dengan manna dan salwa. Itulah makanan mereka sehari-hari. Kemudian mereka pun meminta untuk dinaungi. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan mereka lewat Musa, maka kemudian dikirimlah awan yang menaungi mereka sehingga tidak tersengat matahari langsung. Tetapi kemudian di negeri ini banyak yang kufur. Lah karena Musa alaihi salatu wassalam tidak bisa keluar dari negeri itu. Sementara Musa alaihi salatu wassalam harus mengatur Bani Israel, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan undang-undang. Untuk mengatur sebuah negeri harus ada undang-undang. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk datang ke Bukit Tur atau Bukit Saidah untuk diberikan undang-undang berupa Taurat. Maka Musa alaihi salatu wassalam pun kemudian datang ke bukit yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, Sinai. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin dur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala quddaka wa khara Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhana tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Jadi ketika Musa sampai di tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan Musa itu sampai di permulaan Dzulqa'dah, maka Musa pun berpuasa selama satu bulan. Kemudian ketika habis bulan Dzulqa'dah, pada hari ke-30 Musa merasa dia akan berbincang dengan Allah, karena takut, namanya orang lagi puasa mulutnya bau. Maka Musa hampir membatalkan puasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa, wahai Musa, luhufu fammi sha'im atyab indallah min rihil misk. Bau-bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Tidak usah kau batalkan, bahkan kau tambah 10 hari lagi. Maka Musa menambah 10 hari lagi dari mulai awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Makanya kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangat istimewa. Dalam Islam pun sangat istimewa gitu. Makanya Al-Qur'an juga bersumpah akan hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, wal fajri wa layalin asyr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ketika kemudian mendekati Nabi Musa alaihi salatu wassalam akan berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam langsung dimandatkan Taurat, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatan wa tafsilan li kulli syai'in fakhudha bi quwwatin. Kemudian wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan kami catat untuk Musa itu papan Taurat. Jadi satu-satunya kitab yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya adalah Taurat. Taurat itu satu kitab yang dicatat langsung dengan tangan Allah. Jadi Taurat itu sangat istimewa. Di dalamnya ada mau'idzah, wejangan-wejangan, dan rincian-rincian hukum segala sesuatu. Maka Musa pun kemudian diberikan papan Taurat itu. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah merasa puas berbincang dengan Allah Azza wa Jalla,
dan sudah mendapatkan papan Taurat, Nabi Musa ini penasaran. Makanya Allah mengatakan tadi yang saya sebutkan ayatnya, dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, kalau kau izinkan, bisa enggak kau perlihatkan wajahmu kepada? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tarani, kau tidak bisa melihat. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan Musa? Tidak. Allah katakan, tapi lihat gunung sana. Walakin dur ilal jabal. Kau lihat gunung Tursina yang batu-batu semua yang kokoh itu. Fa in istaqarra makana. Kalau gunung itu tidak hancur ketika aku menampakkan kepada dia, fasawfa tarani, kau akan melihat. Ketika betul-betul falamma tajalla rabbuhu lil jabal, Allah tampakkan dirinya kepada gunung, apa yang terjadi? Ja'ala udakka, gunung itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kemudian Musa pingsan. Setelah dia terbangun, dia mengatakan subhanak maha suci engkau ya Rabb, tubtu ilaika, aku tobat kepadamu, wa ana awwalul mu'min, dan seorang yang pertama kali beriman kepada. Lah ketika kemudian Musa alaihi salatu wassalam kemudian sudah mendapatkan papan Taurat, maka Allah menyuruh agar Musa cepat pulang. Kenapa? Karena ada peristiwa besar di tengah-tengah Bani Israel, di mana selama 40 malam Nabi Musa meninggalkan Bani Israel dan diserahkan kepada Harun. Rupanya di tengah-tengah Bani Israel ada seorang munafik yang ma'ruf namanya Samiri. Samiri ini menciptakan patung anak sapi dari emas. Karena Samiri ini dalam kisah Israilia, ketika bayi dia diasuh oleh Jibril. Karena sama-sama ketika kelahirannya, ketika Fir'aun membantai bayi-bayi Bani Israel. Sama Nabi Musa dengan Samiri juga namanya Musa. Dua-duanya Musa, Samiri juga namanya Musa, Nabi Musa namanya Musa juga, sama-sama Musa. Cuman yang satu Musa dirawat Fir'aun, itulah Nabi Musa. Yang satu pula Musa dirawat Jibril dalam gua. Jadi ibunya Samiri karena takut ketahuan, akhirnya diletakkan bayi itu dalam gua. Kemudian datang Jibril dan merawat. Sehingga ada kedekatan antara Samiri dengan Jibril sebenarnya. Itu kan kisah Israelian, tidak ada dalam ajaran kita. Ini kisahnya ahli kita. Lah ketika kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyeberangi lautan, Samir ini di belakang Nabi Musa. Dia melihat kok Musa diperintah oleh seseorang, karena Jibril itu kemudian menjelma sebagai orang yang indah sedang memerintah Musa. Ini Samiri paham, ini jangan-jangan Jibril. Makanya dia perhatikan langkah kuda Jibril. Setiap kudanya menginjak tanah, diambil tanahnya. Tanah itulah yang kemudian disiramkan kepada patung anak sapi yang dibentuk dari emas, tiba-tiba mengeluarkan suara. Lah sebab itulah kemudian Bani Israel disesatkan Samiri. Sebagian besar mereka menyembah patung anak sapi. Dan Samiri mengatakan kepada Bani Israel, lihat Musa itu jauh-jauh mencari Tuhannya ke Bukit Tursina, padahal Tuhannya ada di sini. Maksudnya patung anak sapi. Akhirnya kemudian sebagian besar Bani Israel murtad menyembah patung anak sapi selama 40 hari. Makanya orang-orang Yahudi ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian, siapa ahlunah, siapa yang akan menghuni neraka? Maka orang Yahudi mengatakan, kami. Tetapi kami akan diam di neraka beberapa hari saja. Setelah itu kalian gantinya. Maksudnya beberapa hari, maksudnya 40 hari saja. Karena kesalahan kami saat Musa meninggalkan Bani Israel, dan kami, moyang kami menyembah patung anak sapi selama 40 hari. Jadi kalaupun kami masuk neraka itu paling 40 hari paling lama. Selepas itu kalian gantinya. Dari sini kemudian turun ayat, wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kalaupun kami harus masuk neraka itu paling beberapa hari saja, kan?
Maka Rasul mengatakan, tidak, kami la nukhlifukum abadan, tidak mungkin kami gantikan kalian di neraka, kata Nabi. Kalian saja selama-lamanya di sana. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Musa pun setelah melihat Bani Israel yang betul-betul murtad, maka Musa kemudian marah kepada Harun. Dijambaknya janggut Harun dan kepalanya, seolah-olah menyalahkan Harun. Tapi Harun memberikan alasan bahwa dia tidak sekuat Musa. Dia orang lembut. Bahkan Bani Israel mengancam untuk membunuh sehingga tidak bisa apa-apa. Tetapi kemudian Musa memanggil Samiri, kemudian ditanya, kenapa penyebabnya kau menyesatkan Bani Israel? Kata Samiri, hawa nafsu yang memerintahkan. Enak saja dia ngomong. Akhirnya kemudian Musa mengusir Samiri dan mengutuknya bahwa tidak ada orang yang akan mendekati dia, satupun manusia, dan dia pun tidak mungkin mendekati manusia. Dia akan hidup sendiri. Diusir dari Bani Israel. Sehingga kemudian ada polemik tentang siapa Samiri. Ada yang mengatakan Samiri adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, karena tidak dijelaskan kematiannya. Akan tetapi pendapat ini ditolak oleh para ulama bahwa Samiri ya Samiri, sebagaimana di zaman Rasul ada namanya Ibnu Soyyad ya Ibnu Soyyad, Dajjal ya Dajjal. Itu tiga orang yang berbeda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kemudian Musa membawa papan Taurat, Bani Israel ini, mereka sudah musyrik sebagian mereka. Maka Musa marah dan mengatakan, aku jauh-jauh ke Bukit Tur Sina membawa undang-undang bagi kalian, sementara kalian kemudian kufur. Sekarang kita buat perjanjian, kalian siap mengamalkan Taurat atau tidak? Kemudian mereka mengatakan, lihat, kalau cocok kami amalkan, kalau tidak cocok ya kami tidak. Marah Musa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Bukit Tur di atas kepala mereka karena doanya Nabi Musa. Kemudian Musa mengatakan, lihat bukit di atas kepala kalian. Mau kusuruh Allah timpakan bukit di atas kepala atau kalian mengikuti Taurat? Akhirnya mereka pun ketakutan, bertobat akhirnya, dan tobatnya adalah saling membunuh sesama mereka. Bunuh anfusah, bunuhlah diri-diri kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Kenapa? Sekarang kalian ditimpa bukit, mati juga. Kalian saling bunuh-bunuhan, mati juga. Tapi mati bunuh-bunuhan lebih baik dibandingkan ketimpa bukit. Kenapa? Kalau ketimpa bukit, mati kalian kena azab. Tapi kalau bunuh-bunuhan, mati kalian karena tobat. Maka itu lebih baik bagi kalian. Ya. Disitulah sejarah Taurat turun. Ini Taurat. Kemudian yang ketiga, setelah Suhuf, kemudian Taurat, kemudian Zabur. Zabur ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Dawuda Zabur. Dan kami berikan kepada Nabi Allah Dawud kitab Zabur. Lah kitab Zabur ini dia berbeda dengan Quran, berbeda dengan Injil, berbeda dengan Taurat, karena tidak ada hukum-hukum di dalam. Kata Imam Qurtubi, dalam kitab Zabur ini tidak dijelaskan halal haram, tidak dijelaskan perintah atau larangan. Di dalam kitab Zabur ini hanya dijelaskan tentang hikam, hikmah-hikmah, kebijaksanaan, wal mawaid, wajangan-wajangan, war raqaiq, hal-hal yang bisa menggugah hati, membuat nangis orang. Jadi Zabur itu murni kitab-kitab yang bisa melembutkan hati saja. Dia tidak seperti kitab-kitab seperti yang lainnya, ada solatnya, ada zakatnya, ada hukum-hukum begitu ibadah ya. Zabur tidak ada. Zabur itu murni bicara tentang hikam, al-mawa'id dan raqaiq. Bicara tentang masalah kebijaksanaan, kemudian wejangan-wejangan, kemudian hal-hal yang bisa melembutkan hati, itulah isi Zabur. Karena Zabur sendiri tidak tebal. Zabur itu sangat tipis sekali. Bahkan dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Az-Zabur Kitab Daud wa kana 150 suratan. Kata Imam Qurtubi, Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Daud isinya hanya
150 surat saja. Hanya 150 lembar saja, kecil. Dan bentuknya tarannum. Bentuknya hanya tarannum saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya masih kan matikan asli. Ya, perut ini enggak enak. Bisa matikan yang ini. Jadi saya ulangi, kitab Zabur ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Dia tipis dan bentuknya tarah. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan suara sangat indah sekali. Dan dia bisa membaca Zabur itu dengan 70 suara, di mana suara satu dengan suara berikutnya itu lebih indah. Jadi kalau Nabi Daud umpamanya membaca dengan suara yang pertama sudah indah, kemudian dia ganti suaranya lagi lebih indah lagi, kemudian ganti lagi suaranya lebih indah lagi, kemudian diganti lagi suara lebih indah lagi. Jadi dia punya 70 suara ketika tarannum dengan Zabur. Saking indahnya Zabur ini dibacakan oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Saba ayat 10, walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibala awwibi ma'ahu wa tayra wa alanna lahul hadid. Dan sungguh kami berikan kepada Daud dari kami fadla, keutamaan yang sangat banyak. Salah satu keutamaan yang diberikan Allah kepada Daud adalah suara yang sangat indah. Saking indahnya kalau Daud itu baca Zabur, itu burung-burung dari mana-mana datang, entah berapa jumlahnya, macam-macam burung, dari kutilang sampai burung hantu, semua burung ada. Lah burung ini ikut berkicau. Saking khusyuknya, saking senangnya mereka berkicau mengikuti tarannumnya Daud kepada Zabur, sampai di antara burung itu saking khusyuknya lupa minum, lupa makan, sehingga sebagian burung itu ada yang jatuh mati. Saking indahnya. Jadi kalau Daud membaca itu dari mana-mana burung dah. Jadi saking khusyuknya ada yang mati burung itu. Kalau kita baca burungnya pergi berada. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian burung-burung itu berkicau mengikuti tarannumnya Zaburnya Daud, gunung-gunung cemburu. Masa burung-burung diizinkan untuk ikut berkicau bersama tarannumnya Zabur, kami tidak diikut sertakan. Akhirnya kun Allah izinkan gunung untuk ikut tarannum. Maka akhirnya setelah Allah izinkan gunung untuk tarannum, apa yang terjadi? Taulah suara gunung dengan suara burung kan beda. Suara gunung ya meledak-meledung. Jadi sudah Daud ini baca Zabur, sudah kicauan burung dengan berbagai macam suara, tiba-tiba kemudian suara gunung meledak-meledung gak jelas gitu. Jadi Daud ini akhirnya mengeluh dan mengatakan, ya Allah, bagaimana kau bisa mendengar suara sementara suara burung lebih keras dan suara gunung lebih keras lagi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan Jibril agar Daud dibawa ke dasar bumi. Dibawalah Daud ke dasar bumi. Sampai di dasar bumi, kemudian Jibril mengambil satu batu, kemudian membukanya. Rupanya dalam batu itu ada dud, ada ulat. Kemudian kata Jibril, kau dengarkan, dekatkan telingamu. Tiba-tiba Daud mendengar tasbihnya ulat dalam dasar bumi. Kata Jibril, kalau ulat di dasar bumi, Allah bisa mendengar. Apalagi engkau yang ada di atas bumi. Biarkanlah gunung-gunung, burung-burung berkicau bersama, biarkan saja. Maka sejak itu Daud tidak komplain lagi. Dan dia terus membaca dan tarannum kepada Zabur sampai beliau wafat.
Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar baca Qur'annya Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, saking indahnya sampai-sampai Rasul mengatakan, "Ya Aba Musa, la sautuka ka mizmar min mazamiri Ali Daud." Wahai Aba Musa, suaramu ketika membaca Qur'an itu persis seperti Daud membaca Zabur, saking indahnya. Rasul pun memuji Nabi Daud kan, karena indah suaranya. Tapi sekali lagi bahwa Zabur itu hanya kitab hikmah, mawa'id, raqaib. Dia tidak bicara tentang perintah, larangan, halal, haram, tidak ada di sana. Ya, dia kitab tipis saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu sekilas tentang Zabur. Dan Nabi Allah Daud sendiri memang dikisahkan di dalam sebuah yang sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam. Jadi ketika Adam diciptakan, kemudian diperlihatkan umatnya. Rupanya ada satu umatnya itu yang bercahaya di dahinya. Adam pun takjub, itu siapa? Akhirnya kemudian Jibril mengatakan, Allah mengatakan itu umat Daud. Berapa usianya? 60 tahun. Kalau begitu, kenapkan 100 tahun ambil dari usia. Adam diberikan usia 1000 tahun. Ketika usianya sudah 960 tahun, malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Kemudian Adam lupa kalau 40 usianya sudah diberikan kepada Daud. Ya, dan dia tidak mau dicabut. Diingatkan bahwa usiamu sudah diberikan kepada Daud, dia menyanggah. Dari sejak itulah maka manusia disebut insan. Insan itu diambil dari nasya, artinya lupa. Karena Adam pernah lupa maka turunannya menjadi lupa. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Membuang hajat sebenarnya ini. Kayaknya kita berhenti sampai di sini. Atau kita lanjut. Karena ini dulu ya. Perut sakit kan ya. Nanti kita lanjutkan aja. Ya, betul.